jangan dipaksa. Udah hidup pasti tetap ya. Udah hidup. Kata kompres. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah ke maksudnya ke sini ada motor Revo Absolute. Tadi kita sudah ganti rantai kelep. Kata pemiliknya ini kekeringan oli. Dia ditarik ke sini. Pakai motor. Dan dia mau dihidupkan supaya bisa pulang. Yang penting hidup intinya. Dia nggak punya dana untuk biaya. Jadi kita bongkar tadi ganti rantai kelep. Soalnya rantai kelepnya lepas kelewatan kendor. Nah, terus kita sudah pasang. Kita engkol lagi. Ngelos, masih ngelos. Nggak ada kompresi. Jadi saya perkirakan di bagian silinder kop. Diperkirakan di sini kalau biasanya saya ketemu itu klepnya kadang bengkok klep. Jadi kita harus bongkar dan ini kita sekalian buka cantengnya, kita lihat ring apakah masih layak pakai atau tidak. Dan teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar nambah semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, nonton terus video ini sampai habis, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang pemula. Lanjut. Bikin apa? Bikin jos ya. Cak mana bikin jos? Iya. Baik, cepat nian kau nyu. Kali hilang nian dia. Bukan kontak tidak main kalau kontak. Hah? Kontak. Nah, ini. Tidak kau mati ke asal berhenti. Iya mati itu lah. Ngerti baik. Antong ke ini, mau kumbang. Mau kumbang jadi. Waduh. Lemaran berapa sih ini? Ya, rennya terlalu parah, jadi kita langsung ganti ring dan kita langsung pasang korteran, ori korteran yang sudah di korter sebelumnya, sama kita ganti batang klep satu dan kita sekir. Cuma kita ada di video kan soalnya terlalu panjang videonya, jadi kita tidak di video. Di sini kita langsung videokan saja yang pasang ring. Kita langsung rakit. Soalnya orangnya buru-buru jadi kita ada tidak sempat yang video. Apanya? Besar. Kampasnya? Iya. Yang agak kecil. Yang merah itu nah. Ada yang merah. Nah, yang cak ini lah. Minta kampas kecil. Jadi apa? Kampas yang besar.
ini sudah kita rakit kembali. Kita singkat aja videonya, soalnya waktu nggak banyak, jadi kita potong aja. Nah, di sini sudah kita rakit, kita tinggal pasang kendal pot dan kita coba hidupkan kembali. Ternyata sudah hidup. Tidak bisa panjang-panjang videonya karena sudah mulai mandek, sudah setengah. Mati memang, ya. Hanya kecil, sudah mati ya.